anemon fish atau ikan badut merupakan endemik yang mendiami perairan yang lebih hangat di Lautan Hindi, di Laut Merah dan Lautan Pasifik. Habitat ini juga didapati di Great Barrier Reef, Asia Tenggara dan wilayah Indo-Malaysia. Walaupun kebanyakan spesies mempunyai taburan terhad, namun ianya adalah tersebar luas. Ikan badut biasanya hidup di dasar laut cetek di terumbu terlindung dan di laguna cetek yang mempunyai anemones. Namun ketenangan dan kedamaian ikan spesies ini terancam ekoran tindak tanduk manusia yang rakus untuk mengejar wang ringgit dan juga faktor pemanasan global yang menyaksikan bilangan terumbu karang yang mati semakin mendadak. Kemana menghilangnya? Permintaan pasaran ikan badut yang kian meningkat membentuk 43% daripada perdagangan ikan hiasan marin global. Dari jumlah itu, 75% anemone fish yang diperdagangkan berasal daripada ikan liar berbanding 25% yang dibiarkan di hatchery. Ini menjadi penyebab populasi ikan badut kian berkurangan di kawasan yang telah dieksploitasi. Anemon laut hidup di terumbu karang yang saat ini sangat terancam kerana pemanasan suhu laut, pencemaran dan juga ancaman dari manusia. Oleh itu, habitat ikan badut atau anemon fish turut terancam kepupusan kerana jumlah kediaman mereka semakin berkurang kerana sifat ikan badut sangat pemilih ketika datang ke perumah. Ada dua tiga faktor lah. Antara salah satunya ialah tangkapan yang secara tidak berlesen ataupun secara haram yang kita tidak boleh dikesan. So cara tangkapan pun kita tidak pasti dan tidak betul dan tidak beretika. Itu juga menyebabkan populasi semakin berkurangan. Salah satu lagi faktor ialah perubahan iklim di mana coral bleaching, habitat coral tu hilang. Habitat coral tu adalah salah satu kawasan di mana anemone itu hidup. Nah, anemone ini adalah rumah kepada ikan badut, ikan clownfish. Kalau si anemone itu dah tak ada di perairan, maknanya clownfish pun akan hilang. Anemon fish dan anemon laut mempunyai hubungan simbiotik. Masing-masing memberikan banyak faedah kepada satu sama lain. Anemon laut berperanan melindungi anemon fish dari pemangsa. Anemon laut turut berfungsi sebagai sarang atau perumah yang selamat. Simbiosisnya, ikan anemone mempertahankan anemone dari pemangsa dan parasit yang datang. Anemone juga mengambil nutrien dari makanan lebihan anemone fish. Nutrien yang dikongsi bersama menggalakkan peningkatan jumlah alga yang membantu anemone dalam pertumbuhan semula tisu. Kajian mengenai anemone fish mendapati bahawa mereka mengubah aliran air di sekitar tentakel anemone laut
dengan tingkah laku dan pergerakan tertentu seperti wedging dan switching. Enamel fish adalah omnivora dan dapat memakan makanan pelbagai plankton, antaranya copepod, anak ikan, udang dan hidupan invertebrata yang kecil dari lajur air serta alga. Makanan lebihan dari enamel fish memberikan nutrien kepada enamel laut. Clownfish atau enamel fish adalah ikan dari subfamily Amphiprioninae dalam keluarga Pomacentridae. 30 spesies dikenali dan satu daripadanya ialah di genus Premnus, sementara yang lainnya ada di genus Amphiprion. Bergantung pada spesies, ikan anemone berwarna kuning, oren, warna kemerahan atau kehitaman dan banyak menunjukkan bar atau tompok putih. Yang terbesar dapat mencapai panjang 17 cm, sementara yang kecil hampir mencapai 7 hingga 8 cm. Ada tomato, maroon, lemon, krikke, ada 4 jenis. Ramai berminat sini. Tapi banyakkan dia ada suka bela memo, ada orang suka angel, ada orang suka macam-macam ikan lah, tapi dia orang minat tak sama lah. Hasil daripada temu bual tersebut, pelbagai spesies tempatan yang mendapat permintaan tinggi telah dikenal pasti. Ikan badut yang terdapat di perairan negara hanya menjalankan aktiviti hariannya seperti mencari makan atau mengawan di sekitar anemon laut sahaja dan tidak berenang jauh daripada perumahnya itu. Sekiranya ia diganggu atau dipindahkan ke tempat lain, ini akan menyebabkan ikan tersebut kehilangan arah untuk berpatah balik ke perumah asalnya. Ikan Nemo terpaksa mencari tempat perlindungan baru di kawasan terumbu karang terbuka dan berisiko tinggi untuk diserang pemangsa. Sikap para pengunjung di pulau-pulau juga diingatkan supaya tidak menyentuh, mengganggu, menangkap atau melakukan apa sahaja aktiviti yang boleh mengancam spesies ikan badut. Masa depan ikan badut ini berada di tangan kita yang dapat membantu menjaga kualiti habitatnya. Perubahan iklim menyaksikan bahawa dengan pemanasan global 1.5 darjah Celsius, bumi kita akan kehilangan 70% terumbu karang. Pemanasan global adalah masalah serius, bukan sahaja di dunia tetapi juga di persekitaran perairan kita. Namun persoalannya, mampukah ikan anemone ini bertahan angkara kerakusan manusia? Menyedari akan hakikat ikan badut kian terancam kerana permintaan yang tinggi di pasaran ikan hiasan tempatan, Pusat Perkhidmatan Penyelidikan dan Lapangan PPPL UMT dan Institut Aquaculture Tropika Aquatrop telah berunding dan membentuk kumpulan konservasi bagi mengawal ikan ini di persekitaran Pulau Bidong yang kian diancam kepupusan kerana sering dieksploitasi secara haram oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kenapa pemilihan UMT ataupun pemilihan Pulau Bidong sendiri sebagai stesen pendidikan marin adalah disebabkan oleh kawasan ini kaya dengan biodiversiti marin. Kalau tengok kepelbagaian kita boleh tengok daripada terumbu karangnya, ikan-ikan karang dan juga invertebrata ataupun haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Okey, di sini kalau tengok untuk apa yang kita provide ataupun kita sediakan adalah dari segi servis kepada penyelidik-penyelidik khususnya penyelidik UMT untuk menjalankan aktiviti pendidikan yang ke arah marine dan juga biodiversity.
Selaku ketua projek, Dr. Liu akan menjalankan aktiviti pembiakan pelbagai spesies ikan anemone, termasuklah ikan badut atau clownfish, Clark's anemone fish, pink skunk anemone fish dan tomato clownfish yang dulunya banyak terdapat di perairan Pulau Bidong. Pihak PPPL juga akan mengawal aktiviti pencerobohan di kawasan perairan Pulau Bidong, terutamanya untuk tujuan penangkapan ikan anemone dan mendidik masyarakat agar menghargai populasi ikan ini di persekitaran semula jadi. Pihak PPPL UMT di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Hasrizal Syari pula akan membantu dan menyumbangkan kepakaran mereka di dalam aktiviti penyampelan dan penganjuran program pelepasan semula. Ini kerana aktiviti tersebut memerlukan kepakaran seorang penyelam scuba yang berpengalaman dengan kondisi serta keadaan persekitaran di perairan Pulau Bidong. Matlamat utama konservasi ikan anemone yang pertama tu adalah untuk nak meningkatkan dan memulihalah populasi yang sedia ada di perairan kita. Yang kedua tu adalah kita nak establish dan satu teknologi pembiakan ikan hias, ikan clownfish ni yang sangat popular. Pemilihan sampel ikan badut yang dilakukan perlulah mengikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Penyelam UMT yang akan membuat sampel ikan badut akan menggunakan jaring berukuran standard untuk mengambil sampel ikan badut tanpa menyentuh ikan dan anemone laut. Ini kerana dikhuatiri akan mencederakan ikan badut tersebut dan juga anemone laut di persekitaran kawasan yang diambil sampelnya. Sampel yang diambil akan dimasukkan ke dalam plastik yang diisi dengan oksigen dan dilepaskan ke permukaan air. Selalunya kalau kita nak kenal pasti kawasan di mana ada clownfish, kita akan survey di mana kawasan tu terdapat coral, terumbu karang yang sihat dan yang ada batu-batu besar. Dan dia ada pasir, kawasan yang pasir di mana sea anemone itu boleh hidup. Dan di situ, kalau adanya sea anemone, di situlah ada kemungkinannya ada clownfish. Sepanjang 10 tahun saya mengikuti kajian ikan anemone, saya dapati ikan anemone semakin berkurang. Lepas tu sea anemone pun dah berkurang juga. Banyak yang kosong. Kalau ada ikan anemone pun tak ramai family dia, dalam 2 ekor ke 3 ekor macam tu je. Kita nak cuba dapat sampel sekarang pun terpaksa pergi tempat yang jauh. Itulah semakin berkurang sangat. Menyedari hakikat ini, Aquatrop telah mewujudkan unit pembiakbakaan ikan hiasan dalam mencari solusi kaedah pembiakbakaan yang mampan supaya pembiakan ikan hiasan marin dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar bagi mengurangkan kebergantungan terhadap ikan liar. Unit ini diketuai oleh Dr. Liu Honjung yang juga merupakan peminat tegar ikan hiasan. Hobi yang berputik sejak di bangku sekolah ini mendorong beliau untuk melanjutkan pengajian dalam teknik pembiakan ikan badut atau clownfish. Ikan yang telah diambil sampel secara berpasangan akan diasuh dan diberi makanan rumusan khas untuk mempercepatkan tempoh kematangan induk supaya proses pembiakan secara alami dapat berlaku. Ikan Nemo yang kita bawa balik daripada laut, tingkat laku tu adalah berbeza sedikit. Di mana ikan yang kita jaga di akuarium sini, selama kita bagi makan, kita menjaga tukar air, dia akan berinteraksi dengan kita. Dan cara dia berenang tu agak menarik. Dia akan membuka fin, dia panggil sirip, dan dia akan flip dan berenang ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah untuk seolah-olah menyambut kedatangan kamu.
ini habitat ini dia berbeza sikit dengan di lautan. Di lautan mereka akan terus menyorok ke dalam sea anemone ni. Ikan badut liar yang dimasukkan ke dalam akuarium bersama ikan badut yang sedia ada bersaiz sama di dalam akuarium akan menunjukkan tingkah laku yang sangat unik dan sangat berbeza. Mereka akan bersaing antara satu sama lain untuk menjadi seekor dominan dalam kumpulan dan menjaga kawasan. Seekor ikan badut dominan yang menang akan mengetuai kumpulan dan membesar menjadi betina. Manakala ikan badut yang lain akan terus bersaing dan seekor yang menang akan menjadi dominan yang kedua sebagai jantan apabila membesar. Selainnya, akan menjadi ahli dalam kumpulan itu. Melalui hasil kajian, beliau telah berjaya mengenal pasti peringkat lengkap perkembangan embrio ikan badut. Di habitat semula jadi, anemone fish bertelur di permukaan rata berdekatan dengan anemone perumah mereka dan memberi perlindungan kepada telur semasa pengeraman. Telur yang setelah senyawa, pada hari yang pertama, dia akan nampak sudah dia membentuk dia punya bentuk embrio. Nah, hari yang ketiga tu sudah ada bentuknya, dia punya perkembangan tu sudah ada berkembang untuk adanya organ. Nah, hari yang keempat boleh nampak jantung sudah start berfungsi dan akan nampak ada darah darah tu sedang berarah. Dan mata juga start adanya pigment mata tersebut. Dan pada hari yang keenam, dia adalah dalam bentuk free embryo. Free embryo adalah macam embryo yang dia boleh bergerak dan berenang. Ekor tu sudah boleh bergerak dan fin pun ada nampak sudah ada bentuk dia. Dan dia boleh berpusing. Satu keunikan tu ialah walaupun macam mana pun induk dia bertelur, akhirnya embryo tu akan berkembang dengan kepalanya menghalang ke atas. Ini adalah untuk memudahkan meningkatkan kadar penetasan dan dia akan pecahkan telur dan terus berenang. Hal yang ketujuh tu memang retina pada embryo tu sudah semakin kembang dan warna silver yang dikelilingi mata tu adalah sangat berkilat. Itu adalah tanda-tanda embryo dah dalam waktu yang bersedia untuk menetas. Beberapa uji kaji telah dilakukan oleh Dr. Liu dalam mengenal pasti pattern yang sesuai bagi menggantikan anemone laut di dalam akuarium. Kalau kita nak jaga sea anemone, dia adalah lebih susah daripada nak jaga ikan. So, untuk menjayakan teknik pembiakan ikan clownfish ini, kita perlu cari sesuatu yang boleh gantikan sea anemone. Antara substrat yang kita pakai itu adalah seperti ya, substrat plastik. Ini adalah pasu plastik. Kita juga pernah cuba yang pasu plastik ini. Dan yang kedua substrat yang kita pakai adalah seperti pasu juga tapi dia berbentuk seramik yang lebih berat dan lebih kukuh. Dia ada surface yang licin, ada surface yang kasar. So, yang ini ikan ada tunjuk minat dia untuk pergi bertelur tetapi ini tidak sesuai. Dan kita ada pakai seramik plate. Yang ni yang mozaik yang kita pakai tu. So dia permukaan dia kasar dan berwarna gelap. So ini pun ada clownfish juga menunjukkan minat untuk bertelur di sini. Tapi kan clownfish ni dia ada minat tempat dia. Dan satu lagi alat yang kita pakai yang finally adalah seperti PVC pipe. So ini kita boleh guna dan senang dipotong. Dan dia juga ada keberatan dan bila ikan berbaring di berlindung di dalam PVC pipe ini, dia tidak akan bergerak. Ikan clownfish ni dia bertelur dan telur tu adalah macam berbentuk bulu dan dia melekat. Dia melekat di substrat dan telur tu adalah berwarna kuning, orange kemerahan. Telur berwarna makin merah menunjukkan dia telur tu kualiti tu makin bagus.
Inman fish betina akan mempertahankan kawasan dan melindungi telur, manakala inman fish jantan menjaga telurnya dengan cara mengipas telur dengan sirip dan membersih telur dengan mulut selama 6 hingga 7 hari sehingga menetas. Selama 5 tahun yang kita buat kajian tentang pelbagai substrat yang sesuai, kita dapati PVC pipe yang bersaiz lebih kurang 6 inci dengan 8 inci dengan diameter tu adalah lebih sesuai untuk ikan ini, sebab kedua-dua induk tu dia boleh berlindung dan bermain di dalam substrat PVC pipe ini. Dengan bantuan staf Aquatrop dan pelajar, aktiviti pembiakbakaran ikan badut ini telah mula membuahkan hasil. Anak-anak ikan badut ini akan dipelihara sehingga matang sebelum dijual kepada rakan industri atau penternak yang berminat untuk menjalankan aktiviti pembiakan ikan badut secara komersial melalui program pemindahan ilmu. Di sini kita ada 4 spesies ikan Nemo. So antara keempat-empat spesies ini mempunyai tingkat laku yang berbeza. Yang utama tu dari segi warna dan saiz badan. Untuk ikan Nemo, false clownfish, dia mempunyai badan tu adalah warna orange dan ada 3 line putih di badan dia. Maknanya bagi kepada ikan tomato clown, dia adalah berwarna merah tapi di badan tu yang betina tu berwarna hitam. Jantan tu adalah berwarna orange kemerahan dan dia di pipi sini insang tu ada satu line putih yang kilat silver. Bagi klaki, klaki adalah badan tu berwarna hitam, line ada 3 dekat badan tu ada 3 line putih dan ekor tu berwarna kekuningan. Dan line yang tepi sisi putih itu adalah berwarna kilat, itu perbezaannya. Dan pink skunk clownfish yang ada di sini itu dia berwarna pink color dan dia adalah antara spesies yang paling pemalu sekali. Kajian untuk membangunkan SOP pembiakan bagi spesies-spesies tersebut telah mula dilakukan dengan tujuan mengurangkan kebergantungan kepada sumber-sumber liar bagi mengekalkan kelestarian sumber ikan-ikan hiasan marin tempatan, terutamanya spesies terumbu karang yang penting kepada kepelbagaian ekosistem marin. Kita juga menitik beratkan dari segi konservasi. Kalau kita tengok spesifik pada kajian yang jalankan sekarang, iaitu berkaitan dengan clownfish itu sendiri, macam mana kita sampling penyempelan dilakukan di dalam persekitaran natural ataupun semula jadi, dibawa pulang ke makmal dan juga dilakukan proses untuk pembiakan dan kita kembalikan ke semula kepada alam sekitar. Ini menunjukkan bahawa kesinambungan itu sendiri daripada alam sekitar, kita dapat spesies dan kita pulangkan kembali kepada alam sekitar. Ini menunjukkan bahawa kesinambungan itu ada di antara sains dan juga conservation ataupun konservasi.